menanyakan berapa jumlah kalian yang ada di Indonesia. Jawablah, jumlah kami hanya satu. Karena persatuan untuk Indonesia itu lebih dari segalanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sebagai bangsa yang semakin maju ke depan harus bisa bersaing di era globalisasi. Bisa itu enggak tidur? Terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kemajuan pertelevisian swasta di Indonesia dan juga hiburan tentunya tidak terlepas dari televisi yang bernama Indosiar. Karena hanya dengan di televisi ini kita bisa menyaksikan daripada banyak sekali acara yang membuat keluarga kita bisa bersatu dan berkumpul sebagai satu keutuhan. Terima kasih. Ketika kita membicarakan tentang bagaimana kita bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar, walaupun kita sebagai negara yang berkembang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan kontribusi dari beberapa hal, termasuk dari teknologi. Karena kita beberapa kali sudah banyak menelurkan orang-orang pintar di negeri ini yang berlomba di dunia luar, termasuk di Jepang. Dan kita beberapa kali juga harus bangga sebab Indonesia sudah mulai diperhatikan oleh negara luar sebagai bangsa yang besar. Ya kalau bicara tentang Indonesia, Indonesia itu apa sih? Indonesia itu tempat berkumpul segala suku. Ya kalau udah ngumpul kan berarti gak boleh ribut. Kalau kita ribut berarti kita pecah. Namanya juga bukan Indonesia lagi. Kita harus pertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada keributan selesaikan gitu aja kok repot. Selanjutnya, Ibu. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa kita lahir dari rahim yang sama. Kita lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Dan kita sebagai bangsa seharusnya bisa bersatu padu dan bangga sebagai masyarakat yang besar, masyarakat Republik Indonesia. Assalamualaikum. Selanjutnya, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Melihat bagaimana masyarakat dan teman-teman yang hadir di panggung ini, saya prihatin. Sebab terkadang mereka tertawa tidak pada tempatnya. Tapi sisi positifnya adalah bahwa kita menertawakan berarti kita bebas dan sudah merdeka. Tiada lain, tiada bukan,
Tadinya saya ingin bernyanyi tapi saya gak bawa gitar. Saya ingin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa di momen seperti inilah kita harus menunjukkan identitas dan jati diri. Jangan pernah mau untuk dimasuki atau disusupi hal-hal yang berbau asing yang nanti akan merusak diri kita. Sekian dari saya. Terima kasih.